Ditemukan jasad pria tergantung di pohon yang terletak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pada Rabu 9 November 2022. Rupanya pria tersebut tewas karena tersengat listrik berdaya 20.000 volt. Sebelum itu warga sempat mendengar suara ledakan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Caringin AKP Waluyo. Ia mengatakan korban berusia 47 tahun berinisial AR. Korban merupakan warga Kampung Cimande Sasak 2, RT 1 RW 2, Desa Lemaduh, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Sebelum meninggal, AR sedang mengambil buah pala sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat kondisi sedang hujan gerimis, lantas AR tersengat listrik kabel milik PLN yang berdaya 20.000 volt. Seorang saksi pun melihat AR sedang menebang pohon pala tersebut. 20 menit kemudian, saksi mendengar ledakan yang disertai percikan api. Saat itulah saksi melihat korban menggantung di atas pohon. Korban alias AR pun dinyatakan meninggal dunia karena luka bakar. Kini korban telah dimakamkan di kediamannya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!